Selama 2 tahun terakhir, Pelindo telah resmi melakukan penggabungan sejak tanggal 1 Oktober 2021. Pelindo terus berupaya untuk berkembang dan bersaing di tingkat global melalui berbagai inisiatif. Seperti standarisasi, digitalisasi pelayanan pelabuhan, integrasi layanan logistik, peningkatan konektivitas pelabuhan dengan kawasan industri, efisiensi rantai pasokan maritim, serta kemitraan strategis. Kami juga fokus pada peningkatan nilai perusahaan melalui transformasi yang dilakukan pada berbagai bidang, yakni modernisasi keuangan, peningkatan kapabilitas SDM, pengelolaan aset, transformasi bisnis model, dan upaya lainnya. Apresiasi sebesar-besarnya dari kami jajaran manajemen kepada seluruh insan Pelindo atas dedikasi dan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perusahaan dan ekonomi negara ini, khususnya dalam 2 tahun terakhir. Juga terima kasih kami kepada semua pihak yang terlibat, termasuk kementerian, lembaga, pengguna jasa, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Saya Agus Suhartono. Saya Arif Suhartono. Saya Hamra. Saya Butut Sri Mulyanto. Saya Prasetyo. Saya Mega Satria. Saya Ihsanuddin Usman. Saya Boy Robianto. Semoga Pelindo terus bertransformasi menjadi pemimpin dalam ekosistem maritim terintegrasi dan memiliki standar dunia. Kita dapat mewujudkan cita-cita penggabungan Pelindo tidak hanya untuk perusahaan, namun juga untuk Indonesia. Pelindo melaju, Indonesia maju. Pelindo, Indonesia maju. Orang.